Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari pengurus Kina Pondok Pesantren Salaf Tarbiyatun Nisa. Kina Anil Muharramat merupakan uang digital santri yang sudah diberlakukan di dalam pondok pesantren. Saat ini, santri sudah tidak lagi menggunakan uang fisik ketika bertransaksi, melainkan menggunakan kartu. Dengan kartu identitas santri yang juga digunakan sebagai alat transaksi, diharapkan bisa membantu santri terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, terutama untuk masalah keuangan. Program ini mengharuskan santri melakukan top up untuk mengisi saldo pada kartu. Dan sekarang, pada saat penjengukan, wali santri pun bisa melakukan top up langsung untuk memberikan uang saku kepada putrinya di Kina Center, yakni layanan setor tunai wali santri untuk mengisi saldo santri. Untuk langkah-langkahnya, simak video berikut ini. Pertama, wali santri menunjukkan kartu wali santri kepada petugas penjaga gerbang. Lalu memasuki gerbang utama dan langsung menuju ke tempat penjengukan. Di tempat penjengukan, nantinya santri akan mengarahkan wali santri untuk mendatangi Kina Center ketika akan melakukan top up. Untuk lokasi Kina Center, berada di penginapan baru sebelah utara. Wali santri akan disambut oleh petugas Kina Center dan dipersilakan untuk mengisi formulir top up yang berisi tanggal, nama santri, kamar, dan nominal uang yang akan ditop up. Lalu wali santri menyerahkan uang yang akan ditop up dan wali santri akan mendapatkan bukti setor tunai yang setelahnya bisa diserahkan kepada santri. Untuk memastikan uang yang disetorkan sudah masuk, santri bisa cek saldo di mesin cek saldo pada riwayat top up. Sekian dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.